Halo adik-adik yang suka main game dari pagi ke pagi, selamat datang di video game Driving Zone Offroad. Baru saja ku temukan game gabut satu ini dengan poligon grafik, kalau nggak salah namanya itu. Gamenya ini simple, kalian nolongin orang atau nganterin barang dari tempat A ke tempat B. Dan mapnya ini cukup luas. Yang serunya lagi kalian bisa naik-naik gunung, turun gunung pastinya. Bisa reset juga kalau nyangkut. Terus yang paling penting adalah bensinnya jangan sampai kehabisan di tengah-tengah. Ada airnya alias danau-danau kecil. Ini tuh ada garis bintik-bintik dan ada NPC yang lewat sini. Mereka nggak akan kesasar, mereka jalan-jalan, jadi Anda tidak sendiri di sini. Bisa online atau nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Diriku sekarang sudah level 5 dan punya duit 20.000. Rencanaku beli mobil ini. Trunk capacity. Oh. Bentar, kok ada yang warna oranye? Mungkin bisa yang berat ya. Kalau kita bisa bawa barang 4 biji, apakah misi yang terbuka lebih banyak atau enggak? Kurang tahu juga. Paham kan? Let's go. Sudah dibeli. Ini you unlock access to the garage. You have multiple. Oh, sudah punya dua mobil jadi bisa ke garasi untuk ganti mobil. Yang paling penting apa? Isi bensin. Dan ini gratis. Di dalam sini ada visit shop, yaitu buat baca sendiri aja. Ada dashboard toys. Ini BTW nggak disponsori, nggak dibayar juga. Terus yang paling penting bisa dimodif. Let's go. Ada wheel setting. Ini buat apa ya? Api habis duit bang. Engine bisa di upgrade juga. Ada warnanya, kita ganti warna biru. Chest gratis. Exterior tuning. Exterior ada velgnya, bisa diganti. Bisa dicepren atau enggak kurang tahu. Siapa tahu ada yang demen pendek-pendekan. Steering wheel. Oh ganti juga nih. Gege. Ini yang terakhir apa anjir, ala-ala pesawat. Next, headlight color, koneng. Window tint alias kaca film, keijauan dikit boleh lah ya. Sip, dashboard arrow color. Oh, ini nih, apa, jarum speedometer. Sudah, sesimpel itu. Kalau nggak salah ada versi gratisnya, Driving Zone Offroad Lite. Kalau yang versi gratis. Sekarang kita akan bantu polisi di sini. Minta bantuannya ke warga, bukan polisinya yang bantu. Kejedot kan? Apa nih? Believe or not, bla 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 bla. Ah, bodo amat, yang penting kita accept. Oh, ganti mobil nih. Baru beli tuh pak mobil yang tadi. Oke. Wiu. Oh, bisa ganti kamera juga guys. Di sebelah kanan atas layar. No, kamera cinematic, kamera third person, kamera steer. Ada orang di sebelah. Wow, kamera cinematicnya. Aspa, tugas negara. Nah, ini nih yang asiknya nih. Jalan-jalan ke sana ke sini tanpa ada batas. Kalau keluar map nggak tahu deh, belum dicoba. Masuk danau juga bisa. Boom. Kalau misalnya nanti nyangkut, nah bisa diginiin guys. Nah begitu. Selama aku coba sih baru nganter-nganter orang sama nganter barang. Awas pak, sibuk. Kalau misalnya ada kejar-kejaran, kejar UFO. Ayo lihat di YouTube ada kejar UFO. Kalau kejar orang nggak tahu deh ada atau enggaknya. Selalu dilihat kondisi bensin. No, ada NPC-nya guys. Dan sekarang sudah siang hari. Boom. Kalau ke air melambat loh. Apa itu aspal? Air dan tanah nih dek. Kita jadi apa sih di sini? Bantu polisi, bantu warga sekitar. Polisinya AFK anjir. Apa nih? Halo guys. Lah UFO. Lah, baru lihat di YouTube kemarin. Sekarang aing masuk misinya. Kejar. Wih, nyala sirinenya. Boom, ada jembatan ini. Let's go. Awas. Tugas negara. Woo! Oh, isi bensin dulu. Gak usah ya. Udah charger gak sih ini?
ambil di lurus sini, jangan terlalu jauh, perhatikan jalan. Udah beda beda medan ini mah pak. Anjir, ke kanan dong si UFO nya yang lewat jembatan dah, biar cepet. Mana jembatannya? Alien, ayo kita cowok dari bawah. Mana kau? Kameranya manual anjir. Itu lagi ngapain? Diderek kah? Kanan dia, ke kanan dia, ke kanan dia. Misi, 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 misi. 107 meter, aman bos, aman bos, aman bos. Daerah kering ini ya. Wuuu. Wih, keren juga nih mobil. Mana sih bro? Yang lihat tandanya doang ini, geliat UFO nya Naik dulu kali. Boom. Oh itu dia. Terbang anjir di bawah. Kurang tinggi apa UFO nya kebalik, hati-hati. Sabar bos. Tiba-tiba jadi polisi-polisian gini. Di luar skrip. Oke. Sabar. Boom. Habis bensin dia kan? Jatuh. Ada ya kayak gitu UFO-nya. Alien magang anjir. Gak bisa nyetir UFO jauh-jauh ini mah. Hop. Anda ditilang. Mantep di bawah aliennya, di borgol. Ih. Keren dah polisi di sini ya. Prof, ini Prof. Alien satu jatuh. Ye, mau COD barang katanya. Sok Prof, obatin. Bukan dada-dada. Lumayan beres, bro. Dapat satu alien Man in Black. Siap. Siap, 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 siap. Boom. Ih, dapat 4000, lumayan banyak. Modif enggak sih? Nanti aja lah ya. Oh, kalau naik level dapat duit juga. Oh, GG. Kita ke kanan bantu orang kantoran. Terakhir sih di sini nganterin orang ya. Sekarang kita coba ngapain? Office nih. Bla. Nganterin orang nih Mas Ian. Mulai malam guys, mulai maghrib. Disuruh ke kanan. Deket pak ini mah. Sumpah pak. Mending bapak duduk di bak lah biar cepet turunnya. Apa ini? Ada mobil dia. Master on the road. Apa ini bang? Jauh anjir. Mau anjir tiba-tiba. Kesana. Anjir. Udah beda benua apa itu mah. Let's go guys. Boom, loncat tinggi. Oh, bawa barang nih kita. Kan dibilang warga-warga beban di sini mah. Asli dah. Gak mau pada gerak orang-orangnya. Minta tolong kita terus. Tadi mobil paling mahal apa ya? Aing lupa lihat. Kalian lihat sendiri dah. Harganya gratis yang versi light. Biasanya ada iklan-iklan sih. Kalau mau bayar juga murah, 7.500 doang. Yang penting sekarang mah kita naik gunung, bro. Boom, kuat gak sih ini mobil? Tenang, 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 tenang. Boom. Sabar. Bisa, 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 yuk, bisa. Iya, mantep banget. Ada tempat. Oh, ada diamond. Dapat diamond 10. GG. Ini dengar sesuatu deh. Oh, suara di malam hari. Iya, serangga-serangga di malam hari, kupu-kupu malam. Set, sebuah trik. Diamond berikutnya, boom. Total ada berapa diamond ya di sini? Kurang tahu juga. 500 meter lagi, tapi suara bensin. Aduh, kelewat bensinnya anjir. Wah, ada yang tinggal di sini ya. Wah, apa tuh di kiri? Tempat bus. Yah, kerjaan baru deh nanti. Mantap. Let's go, kita tolong orang. Kayaknya nolongin orang deh, tadi nggak dibaca. Wah, rame ya orang-orangnya. Halo, Pak. Mepet-mepetan, takut dia dibegal.
apa nih? Angin salju kah? Gak ada top speednya di sini, speedometer. Ganti kamera coba. Oh ada deng. Tapi gak begitu kelihatan. Keren gila. Mana dia? Kok ini dengar suara alien ya? Apa suara angin sih? Kok ada kristal-kristal gini? Di mana ini? Bro, siapa yang mau tinggal di sini ya, Dan? Ini mereka. Duh, maaf. Nganterin spare part buat para botnya, anjir. Lumayan sih dapat duit. Ya, begitulah kira-kira, guys. Tinggal misi di tempat air, nganter galon kali. Polisi lagi, ini ngelanjutin yang alien. Ini apa ya? Ada logo orang, kesasar kayaknya. Ya, sesimpel itu gamenya. Di sini ada drift train, bisa diatur mau AWD atau FWD, RWD. Driving systemnya nih sedang kunyalain semua karena defaultnya. Interior setup ini yang beli di tempat pom tadi. UI-nya sih lumayan oke, tombol-tombolnya bagus, fontnya bagus, simple, semua indikator ada di atas. Menunya ini ada graphic setting, ada begini. Diriku pakai 60 fps, shadow quality kalau high si bluestacknya nge-crash, jadi seperti itu. Kontrolnya bisa diganti juga, bisa geter-geter manja, udah. Oke, sesimpel itu gamenya. Kalau suka dengan game ini silahkan di download. Selamat grinding, selamat menggabut dengan game ini. Karena diriku sudah cukup gabut main game ini dan upload ke YouTube. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.